Bola lepaskan tajam. Yo! Di sana selamatkan kembali serangan balik. Pembawa ke babak kedua. Angkat Arya untuk bawa bola kembali ke Arya Hasan. Coba umpan juga mau oke. Oh, dapat diselamatkan lari dari sana. Rai Jaiz. Lari ada dapat bola. Balik ke belakang. Ini mati pada peng. Rifan terasa ada bola. Akan lagi. Melebarkan ini. Ke belakang. Doni. Oh. Dapat lari lagi. Ayo. Ayo. Selamatkan lagi. Rifan. Kita lihat saudara. Ini luar biasa. Awal set langsung mendebrak kedua. Tim saudara. 1-0 dan ini lewat main. Gio akan melakukan servis bola saudara. Lepas sudah Gio. Terima kasih Rino melebar. Rizky Agung ke Pantara. Doni pelan saja bola. Dari belakang Imam Adi pada main. Rifan. Sayang. Gagal Ismail jatuhkan saudara. Untuk tim bola voli dari RSD Sadeng 2 melawan 0 dan kembali kini. Yo lepas servis, terima main Jahit, obat ke belakang, Oki, oh, dapat tawarkan, Rifan, obat kena, Imam Adi ada di sini, Jahit ke Yaudi, coba obat ini, Tony Das, oh, dapat ditawarkan Arya, coba obat kena, Hanum, dapat ditawarkan, kita lihat, gol keluar dan 3-0 saudara. 3-0 Giovanni Adi Raga sini, akan belakang servis bola di sana saudara. Kita tunggu bersama sudah lepas materi. Terima kasih Rino. Top lainnya tarik ke belakang. Ada Abang Mena Oki. Selamatkan pada berbahaya. Siapa yang tunggu? Obat ke belakang. Top. Kita lihat sekarang. Aksi dari Rifan. Yang biasa yang tadi. Dan yang ketiga ini saudara. Dan ini lepas servis. Yo angkat sana. Yair Oman. Sorry. Oh. Apa yang terjadi? Oh dinyatakan keluar. Telinganya karena kecepatan bola dari Doni yang luar biasa. Coba lepas pertandingan. Oh berhasil Yai dan merubah skor 1-5 saudara. 1-5 dan kini lewat pemain Ismoyo Jati saudara akan melakukan servis bola di sana. Konsentrasi dia Ismoyo Jati lepaskan sudah. Terima Sene Hayun. Obat penariman berbahaya dan tidak begitu keras tetap mematikan saudara bagaimana pukulan dari Rifan Nur Multi saudara dan 6 lawan 1 Hayun Muhammad di sana yang akan melakukan servis konsentrasi dia di jam setnya yang juga luar biasa main ini seperti Ozi juga. Nah kita lihat saudara, oh sampai Rino pun harus mental saudara karena kecepatan jam set dari pemain Hayun Muhammad ini 235 km per jam. Marah. Pemain bola pemain. Ya kita lihat saudara. Hayun, jump. Wah. Nah, ini sayang terlalu cepat saudara dan 2-7 kembali kita saksikan. Doni Haryono saudara yang akan melakukan servis bola. Konsentrasi dia. Lepaskan keras, dorong lagi, coba lompat terapai, Rifan, cukup taktis saudara, tidak mengeluarkan tenaga. Memang kelasnya diakui dia saudara, pemain kelas internasional tentunya Rifan dan Kulki. Dan kali ini lewat, tetap lepas tapi terima Rino, Ogi, keras, sekian dari Ogi, Alexander,
3, Tapan tertinggal 5 angka. Di sana kita saksikan Zahid akan melakukan servis bola. Zahid, siapa yang akan dituju dari sektor sebelah sini? Patul-patulkan bola dia. Mengincar tangan macam kedua. Lepas kaca di sekalian mengapun kemarin lagi. Memanah. Benar-benar variasi semua sempurna tadi. Dan kali ini Afkami Rifan Lazada 4-9 saudara Ogi Alexander akan melakukan servis bola. Kita nantikan siapa yang akan dituju. Jam setia lah. Bukan langsung ke bola. Ada sana Arya. Coba open ke tengah. Benar-benar mulai panas sama di saudara. Kita lihat Jamset rasa istrimane Rino umpan Rino terbahaya tadi balas kotak dari saudara. Ya kan ini Rino via Gustama saudara yang akan melakukan servis bola. Kita lihat putar bola angkat bola tinggi-tinggi lepas keras tendangan terbaik area cukup baik sampai keras dari Malik Sinara dan kini Malik sendiri akan melakukan servis bola. Konsentrasi dia Malik, siapa yang akan dituju? Pelan dia melakukan servis, terima oleh Rino, Opa Naomi. Menjebol blok dari Hayu, kita lihat bagaimana kerasnya putaran dari Ogi Alexander dan masih tertinggal 6-11 kali ini lewat Diki Chandra yang akan melakukan servis bola secara. Kita lihat patul-patulkan bola secara Diki Chandra tidak melepaskan pukulan dari pengen saja terima oleh Imam Mahdi umpan kali ini. Oh dia akan dibuat yang ketemu saudara dan akan melakukan servis bola di sana saudara. Kita nantikan bersama masih dari sektor kiri kembali lepaskan. Oh terima kasih ya coba umpan siapa yang lain Ayu. Oh cukup taktis juga Ayu tadi mentransferkan bola kepada Esmoyo Jati saudara dan kali ini Giovanni Adi Rakasi nama kampanye saudara akan melakukan servis bola lepas kaki dah ke oh jelas keluar keluar pemain dari sekarang langit ini lewat Esmoyo Jati lepas sudah jadi terima jelas oleh Imam Adika. Oh kita lihat lepas dari kawalan Zahid tadi saudara bagaimana pukulan dari middle blocker ketua dan kini Hayung Muhammad saudara yang kembali akan melakukan servis bola. Main Jakarta Pertamina Energi saudara kita tunggu saja akan melakukan jumpset angka kita keras terima sekali Rizky Agung opat dan keras dapat kita berkira Hayung ada yang senaria selamatkan dari Rifan pendek saja bola kembali siapa yang ini opat pada selain bagaimana pukulan mentul dari Doni tadi saudara kembali ke daerahnya sendiri dan tentunya 14-8 kembali Ayu Muhammad akan melakukan jumpset rasuh kembali siapun keras kali ini coba memantau Ogi langsung saudara pukulan dari Ogi Alexander dan 9-14 Doni Haryono ini pemain dulu mengawali karir dari klub yang ada di Sleman Spirit Sleman saudara, ya kita lihat saudara penonton angan-angan jarak oh keras ini dorong lagi coba umpan umpan tidak wow berbahaya ini sangat berbahaya saudara satu pemain Imam Mahdi nama yang begitu sangat saudara karena juga ada nama Imam Samudra juga gebong ya saudara penonton kita lihat bisa lepaskan dari Imam Mahdi yang ada umpan umpan lepas lagi coba kembali oh kali ini berhasil
balik saudara, dan tentunya angka bertambah saudara menjadi 16 lawan 10 kali ini. Ivan Nurmulki akan datang servis bola, lepasnya sudah kembali Doni Ariono, coba kami umpan. Oh, kita lihat benar-benar emosional tadi Rino menghajar bola keras-keras. 11-16 saudara. Kali lewat main Ogi Alexander akan melakukan servis. Konsentrasi dia jam sepi lakukan keras datangnya sebenarnya area coba umpan tengah. Mulai panas, mulai panas saudara kedua tim. Kita lihat 12-16 saudara. Kembalikan lewat pemain Ogi Alexander akan melakukan servis bola saudara. Konsentrasi dia jam sepi lakukan lepas keras kembali. Pemain Mamadi obat ada. Oh, kali dapat selamatkan. Dapat main Rino dan tadi Lone angkat lagi. Jati pada main tadi gol. Oh, sayang terlalu meleto bola tadi saudara. Dan tentunya angka 17-12 dan kali ini lewat pemain Imam Mahdi akan melakukan servis bola konsentrasi penuh. Mana sahono kiri saudara. Oh, keras. Luar biasa ketepatan dari hakim garis yang begitu cermat tapi saudara dia marah bola dan kembali 18-12 Imam Mahdi pelan saja bola ada Doni Haryono umpan di tengah Rino sayang Rino dan 19-12 semakin jauh kita dia pemain Imam Mahdi akan melakukan servis bola saudara masih dengan jangkepnya kali ini lepas keras. Lalu kita lihat saudara pajak kali ini Imam Mahdi saudara dan kini kita lihat lewat satu pemain Rino dia Gustama jangkep dia lakukan keras bola dengan Reh Maria coba ngelompang pada Maria. Oh, kita lihat bagaimana Malik saudara ini pemain muda Yusuf lewat tentunya saudara dan kali ini lewat Yusuf utama kami saudara dan kali ini lewat pemain balik akan melakukan servis lepas sudah balik terima senang Rino open lagi. Oh iya, oh iya, bagaimana masuk dengan mata kepala sendiri melihat bola masuk saudara dan tentunya 14-20 kita lihat di sana Dikit Chandra yang akan melakukan servis bola lepas Dikit Chandra terima Zainal Mahdi umpan gratis. Oh cantik kali ini penempatan bola dari Geovani saudara ketebalan mental dari Geo walaupun tadi sempat kena pukulan dari Zaid namun tetap bermain cukup cantik saudara lepas sudah terima oleh Rizky Agung umpan ke belakang ultikan. Oh kali ini jelas kita lihat keluar dan 22-14 saudara 22-14 hingga angka kemenangan dari tim bola voli dari RSP Saden saudara lepaskan sudah terima kasih Rizka Gocok saja pada asingnya saudara masih menahan lagi perlawanan angka dari tim bola voli RSP Saden 15-22 saudara ini lewat pemain Jati akan melakukan servis bola semuanya jatuh saudara bisa diajak pon pegang perkuat tim pon cateng saudara kita lihat kali ini umpan ke belakang ayo dan 23-15 kita akan melakukan servis bola saudara kita saksikan bersama jatuh keras. Oh, jauh 16-23 kini lewat Doni Haryono minta ganti bola saudara konsentrasi dia Doni Haryono putar-putar bola dia angkat bola tinggi-tinggi lepas keras terima dia cukup baik kali dan oh ada ke tengah sana Rizkaku umpan kali ini Rino oh masuk dan akan berubah dia kita nantikan bersama siapa yang akan dituju kembali sudah lepas servis terima kasih Imam Mahdi mencoba lagi umpan kepada Imam stop saja bolanya masuk dan game saudara penonton game keempat tentunya merupakan game penentu
Semoyo Jati lepas dari Semoyo Hayun Kiyo Kuikwon masih mampu selamatkan kembali Semoyo. Kita lihat di sana Doni Haryono berhasil pecah telur 1-0. Awal set yang keempat masih melalui dengan Ismoyo Jati. Kuasai bola Ismoyo, lepaskan area Gilda. Terima Aden Zahid. Si tembok kokohnya dari Sekar Langit, Zahid Diki Chandra, saudara. Kita lihat kembali Ismoyo Jati. Lepaskan di sana di biro area Gil Hayun Muhammad. Pinkik yang kurang sempurna, pinkik yang kurang sempurna Rizky Agung. Dan tentunya pindah poin kembali kali ini untuk RSC Sadeng melalui tangan Hayun Muhammad. Masih Hayun konsentrasi kali ini. Hayun lepaskan, Hayun Rinovia. Kita lihat kembali Hayun Muhammad kuasai bola dan lepaskan Hayun Rinovia. Ada Rizky Agung, selamatkan Dawan Haryono. Lemah kali ini penempatan bola dari Doni Haryono dan tentunya menjadikan 3-2. Masih melawan Hayun Muhammad kembali. Siapa akan dibidik kali ini? Hayun Muhammad, konsentrasi Hayun, lepaskan Rino, ada Ismoyo Zahid. Quick ball dari Zahid kali ini berhasil. Semakin menarik tiga sama, saudara. Tiga sama melalui tangan Doni Haryono. Kuasai bola sepenuhnya kali ini Doni Haryono. Dan lepaskan Arya. Ada Rizwan, serangan Oki, Ismoyo, Rino. Cop sempurna kali ini. Dorongan dari Rino via Agus Rame menjadikan 4-3. Masih Doni Haryono kuasai bola dengan sempurna kali ini. Doni gaduh kali ini. Ambil ancak-ancak konsentrasi ketuk, lepaskan, ada Rizky Agung. Ismoyo ada di selanjutnya, selamatkan kembali Imam Agung. Selonjor kali ini Mawati, pula ada terbang jauh, pula ada terbang jauh, menjadikan satu angka untuk Sekar Langit melalui tangan Zahid. Masih Zahid patulkan bola karena serang Zahid, lepaskan Hayun, ada Gil dan Imam Adi. Bolanya muncrat keluar saking kerasnya hantaman dari Imam Adi. Dan kali ini melalui tangan Rifat Nur Mulki, ambil ancang-ancang konsentrasi, war, lepaskan Rifat. Rizky berbahaya, Rino balik kali ini. Ada Malik, ada Gil di sana. Menjadikan 6-5. Rifat Nurmulki. Rifat lepaskan Rino dan Hongi Alexander. Selamatkan Gil. Berbahaya Iman. Jebol kali ini. Diki Chandra jebol. Satu angka kembali. 7-5. Masih melalui tangan Rifat. Lepaskan tajam Rifan, bola dua di udara. Ya, pelanggaran gak? Kita lihat, yang pasti satu angka RSP 8-5. Masih Rifan Nurmulki kembali. War, lepaskan tajam Rinovia Kimo. Ini repotnya kalau pemain jangkung. Untuk berdosor sangat sulit. Dan kita lihat kembali melalui tangan Ogi Alexander dengan serven kerasnya tentunya. War, tajam. Selamatkan Gio di sana dan Rimano Mulki masih mampu selamatkan Gio kembali ke Imam Adina. Orang
jauh kali ini. 7 melawan 8. Masih Oki Alexander kuasai bola dengan sempurna kali ini. Ya, lepaskan Oki, selamatkan Gio Quico. Cerdik kali ini Malik, dorongan bola dari Malik menjadikan pindah poin RSP kali ini. Wah, keringat mengucur saudara, harus dilapel tentunya. Malam dengan Imam Mahdi, dengan nama angkernya kali ini, Imam Mahdi. Lepaskan bola liatannya, Ayun Mohamed Arinovia, selamatkan Imam Mahdi, ada Gio, Ayun. Berhasil Ayun, berhasil, 10 melawan 7. Melalui tangan Imam Mahdi kembali, konsentrasi Imam Mahdi dan saking derasnya saudara, saking derasnya bola dari Imam Mahdi, bola berosor keluar. Kali ini Rinovia, si ganteng kali ini, Mesir Rinovia, lepaskan Arya Gio Riva. Beraksi dari belakang kali ini Riva Nurmulki. Dan tentunya pindah poin kembali melalui tangan seorang Malik. Ambil ancang-ancang Malik, Rizky Agung ketengahkan kembali Ismoyo. Dia, Doni Hardiono. Unggulan setelah dari Doni Hardiono. Dan kali ini bola dikuasai melalui tangan Diki Chandra. Masih Diki Chandra kuasai bola sebenarnya. Diki Chandra lepaskan jauh ke belakang. Diki Chandra Gio. Hasil kali ini aksi tipu menipu dari Gio, center handle-nya dari RSP Sadeng. Inilah Gio, konsentrasi Gio, siapa yang akan dipilih kali ini. Gio lepaskan Rino Ismoyo. Oke Alexander, luar biasa. Kita lihat kembali, lepaskan jauh ke belakang, angkat dari Smoyo dan Oki Alexander, selamatkan kembalinya. Berhasil, yang memberikan pelayanan yang sangat prima masih Gio. Saudara 15 melawan 9. Masih setter Gio kuasai bola. Gio, Doni Haryono, Ismoyo, Doni Haryono. Pukulan tegak lurus dari Doni Haryono menjadikan 3 poin sekar langit melalui sang setter handal mereka, Ismoyo Jati. Masih Ismoyo, selamatkan kembali Ismoyo, siapa dikirimkan? Doni Haryono balik. Balik mumpuh saudara, ada ketut di sana, ada ketut kali ini. Wow, 16 melawan 10, lini 6 angka sementara melalui tangan Hayun Muhammad. Masih Hayun ancang kali suara Doni Haryono, siapa dikirim kali ini? Doni Haryono lepaskan, berhasil serven keras tajam melalui tangan Doni Haryono. 12 melawan 16 tentunya masih Doni Haryono kembali. Lepaskan tajam kembali ada Arya Gio Riva Nurmulki. Here comes
membendung pergerakan dari Rifan Nur Mulki, 17 melawan 12. Sementara kita lihat kembali bola langsung lepaskan di sana melalui tangan Ismoyo Cati. Rino Pia langsung membalas Rifan kali ini. Segel Factor 1 lawan 1. Dan kita lihat Serai Zahid kuasai bola ke Serai Zahid, lepaskan Zahid, ada di sana kalau di Kiu Rita Hatur Mulki. Belum ada obatnya, belum ada penawarnya kali ini Rifan Nur Mulki. Dan tentunya pindah poin kali ini. Wah, ini servernya sangat berbahaya melalui tangan Ogi. Atau dapat kita lihat kembali saudara Ogi Alexander. Wow, baca selamatkan Gio. Waduh, luar biasa. Kita lihat saudara Malik saudara kali ini benar-benar saudara Ilha ataupun kembali Imam Mahdi lepaskan. Tuh sayang sekali merancang kali ini Imam Mahdi. Oh, 15-19 Rinovia kuasai bola. Rinovia Arya Geo Riva selamatkan Rino Ismoyo Jati dan Denu Hariono. Ismoyo Doni lagi cop di sana dan masih mampu selamatkan berbahaya. Oke, ada kembali Kiu Hayun Muhammad. Iya. Ngepung sumur apalagi istilah yang pantas saudara. Kedua tuh sudah ngepung sumur dua kali dan lepaskan di sana Rino Pia Ismoyo Ogi Alexander. Balik kali lagi benteng-benteng kokoh dari RSC saudara. 21-15 Malik lepaskan Doni Wipot masih memahdi Rifan Nur Mulki Ismoyo Doni. 22-15 22-15 melalui tangan Malik. Ambil ancak-ancak Malik, lepaskan Malik, angkatkan Ismoyo dan Ogi Alexander. Belum habis Ogi Alexander, masih begitu perkasa kali ini. Dan kali ini bola tangan Diki Chandra kuasai bola sepenuhnya kali ini. Diki Chandra ambil ancak-ancak Diki Chandra, lepaskan Diki Chandra, ada Kiyo Kuik setelah sempurna. Cekup dari Ebran, cekup dah 2-3 melawan 16 melalui tangan Kiyo Adoni Haryono. Ismoyo Jati lepaskan dia. Selamatkan Ismoyo Doni Hariono masih mampu kan lima. King Asia nekat kali ini.
dan gol. Masih bertahan Ismoyo Jati. Ismoyo lepaskan. Juara baru saudara. Juara.